Beberapa jenis cendawan atau kulat telah dikenal pasti sesuai dimasak sebagai sayuran dan juga divariasikan sebagai bahan makanan dan perubatan seperti minuman, produk kesihatan, produk penjagaan diri dan makanan ringan. Antara jenis-jenis cendawan tersebut adalah seperti shiitake, jarum emas, bunga kobis, butang, tiram kelabu, telinga kera, tiram putih, abalone, lingji, kukur dan pelbagai jenis cendawan lagi. Cendawan lazimnya boleh tumbuh secara liar dan juga boleh ditanam menggunakan media penanaman seperti habuk kayu dan kapas. Penanaman cendawan segar mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Shiitake atau nama saintifiknya Lentinus edodes adalah antara cendawan yang boleh dimakan serta yang sesuai ditanam di negara. Spesies cendawan shiitake dikatakan berasal dari Asia, dipercayai dari negara China. Di bahagian-bahagian dunia di mana bahasa Inggeris menjadi bahasa pertuturan, cendawan ini dikenali dengan nama Jeponnya, iaitu shiitake, mengambil sempena nama sejenis pokok di mana di batang kayunya yang mati biasanya tumbuh jenis cendawan ini. Di dalam bahasa Cina, ia dikenali sebagai Jianggu, bermaksud cendawan wangi atau cendawan lazat. Dua nama lain bagi shiitake berbuih tinggi dikenali sebagai Dogu, bermakna cendawan musim sejuk, dan Huagu, bermaksud cendawan bunga. Cendawan-cendawan dari grade tinggi ini mempunyai corak retakan di atas permukaannya dan kedua-duanya hanya sesuai dihasilkan di dalam iklim bercuaca sejuk. Dakwaan yang mengatakan cendawan ini berasal dari China dibuat berdasarkan sejarah penanamannya yang telah dijalankan sejak lebih 1000 tahun dahulu di negara itu. Rekod bertulis pertama yang pernah dicatat mengenai tanaman cendawan boleh dikesan menerusi tulisan Wu Sang Kuang yang dilahirkan di zaman dinasti Song 960 hingga 1127 selepas Masihi. Cendawan ini juga dikenali oleh masyarakat Eropah dengan nama Chinese Black Mushroom dan Black Forest Mushroom. Di Jepun, ia dikenali sebagai shiitake. Di Korea, ia dikenali sebagai pyogo dan di Thailand sebagai hedgehog. Cendawan ini mempunyai harga pasaran yang baik, mudah untuk didapati sebagai cendawan segar dan juga sebagai produk kering. Cendawan shiitake hanya boleh ditanam di kawasan tanah tinggi kerana pertumbuhannya memerlukan suhu yang sejuk. Pemeraman benihnya mengambil masa antara 30 hingga 45 hari dengan suhu antara 20 hingga 25 darjah Celsius. Cendawan shiitake hanya mengeluarkan hasil dalam tempoh 23 hingga 25 minggu selepas ditanam, juga dengan suhu antara 20 hingga 25 darjah Celsius. Cendawan shiitake ini boleh ditanam dengan menggunakan bahan-bahan sisa buangan seperti habuk kayu getah, jerami padi dan hampas kelapa. Sementara itu, kejayaan penanaman cendawan secara keseluruhannya bergantung kepada beberapa faktor persekitaran yang penting. Antaranya ialah substrat, suhu, kelembapan cahaya dan pengudaraan. Kini penyediaan beg-beg media cendawan tidak lagi menggunakan tenaga manusia tetapi beralih kepada penggunaan mesin pembancuh, mesin bagging dan steamer yang menggunakan pembakaran gas. Pengusaha cendawan juga telah mula membuat benih sendiri dan hasil harian mereka telah mencapai antara 100 hingga 200 kilogram. Jualan cendawan juga telah berkembang luas dari pasar borong hinggalah ke pasaraya-pasaraya. Beberapa faktor perlu diberi perhatian ketika memilih benih cendawan yang baik bakarnya. Antaranya, pilihlah mycelium benih cendawan yang kelihatan putih seperti kapas, pertumbuhan myceliumnya pula penuh sehingga ke bahagian bawah aras botol. Selain daripada digunakan sebagai sayur lauk, cendawan ini juga dipercayai mengandungi khasiat yang boleh membina kesihatan kerana ia mempunyai beberapa bahan keperluan badan mikro.
Selain itu, ia boleh merendahkan kadar kolesterol dan juga dikatakan sesuai sebagai bahan penawar kanser. Shiitake kini mula mendapat perhatian dan menerima permintaan tinggi dari negara-negara barat. Potensi cendawan ini mula berkembang luas ke seluruh dunia. Justru itu penanaman cendawan ini diusahakan secara komersil. Jepun dan China adalah antara negara pengimport shiitake yang terbesar di dunia.